Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, belajar pendidikan seni visual bersama Cikgu Jahlilawati. Okay, pada kali ini kita akan belajar tajuk ruang. Okay, sebelum kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan ruang, ya, marilah kita melihat apakah standard pembelajaran yang perlu murid capai. Jadi standard pembelajaran yang perlu murid capai ialah yang pertama, murid dapat memberi definisi ruang. Yang kedua, murid dapat memberikan menjelaskan jenis ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan fungsi ruang. Okay, yang keempat, murid dapat mengenalpasti jenis-jenis ruang iaitu ruang nyata, ruang tampak. Okay, lepas tu, yang kelima, murid dapat menerangkan perkaitan ruang dan perspektif dan dapat memahami apakah yang dimaksudkan satu titik lenyap dan juga dua titik lenyap. Okay, jadi hari ini kita belajar tajuk ruang. Jadi kita fahamkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan ruang. Jadi ruang adalah jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan juga karya seni visual. Contohnya, murid sedang berada di rumah, cuba tengok objek yang ada di sekitar murid. Jadi jarak antara objek itu, itulah yang kita panggil ruang. Jadi bukan sahaja dia wujud di alam nyata di persekitaran kita, tetapi dalam karya seni visual juga ada ruang yang juga akan menunjukkan jarak antara objek yang wujud dalam karya seni visual tersebut. Jadi dalam ruang ruang dalam seni visual pula merujuk kepada kawasan kosong, seperti yang cikgu terangkan tadi, di sekeliling sesuatu objek. Lepas tu, jarak di antara objek dan kedalaman sesuatu objek. Jenis ruang. Kita ada dua jenis ruang, iaitu ruang nyata ataupun dikenali sebagai ruang fizikal. Jadi apa yang ada di persekitaran murid, di rumah murid tu, di mana murid sedang berada, di sekeliling kamu itu, itu dipanggil ruang nyata. Jarak antara kerusi dan meja, itu adalah ruang nyata. Ruang ilusi pula ataupun dikenali sebagai ruang tampak, itu adalah ruang yang terdapat dalam hasil karya lukisan. Ruang nyata ataupun ruang fizikal pula, iaitu ruang di rumah kita ni, boleh dibahagikan kepada ruang tertutup dan juga ruang terbuka, dan ianya adalah berbentuk tiga dimensi. Ruang tertutup, contohnya di rumah kita ialah kawasan yang ruang tertutup ni maksudnya ialah ruang terhad, seperti dalam bilik kita, di ruangan dapur ataupun di ruang tamu di rumah kita, yang itu dipanggil ruang tertutup. Ataupun kita sedang berada dalam kelas, itu adalah ruang tertutup. Ruang terbuka pula ialah ruang bagi kawasan lapang, seperti murid berada di padang permainan, di tepi pantai, ataupun sedang menikmati pemandangan. Jadi itu adalah ruang terbuka. Jadi bila kita berada di luar rumah, kita pandang kawasan yang luas, jadi itu adalah ruang yang terbuka. Ruang ilusi pula dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu ruang cetek, ruang dalam
dan ruang rata. Ya, ruang ilusi ini berbentuk dua dimensi. Ya, kita ada cetek, dalam dan rata. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ruang cetek, dalam dan rata pada ruang ilusi ataupun dalam lukisan kita? Okey, ini adalah ruang cetek. Ya, ruang cetek ni maknanya ruang yang kelihatan dekat dan terbatas. Jadi contohnya buah-buahan yang terletak dalam bekas ni, maknanya ruangnya adalah dekat dan terbatas. Maknanya hanya di setakat di kawasan ini sahaja. Ya, begitu juga dengan tiga dara ni. Ya, okay, yang hanya lukisan ni hanya maknanya di ruangan yang dekat sahaja. Ya, maknanya di kawasan betul-betul di sekeliling tempat duduk ketiga-tiga, okey, dara ni. Okey, yang ini ialah ruang rata. Ya, maknanya ruang rata ni dia langsung tidak menunjukkan jarak. Ya, maknanya macam sama sahaja. Lukisan ni sama sahaja, rata sahaja. Ya, contohnya, okey, yang ini ialah corak-corak yang dilukiskan yang menunjukkan ruang rata. Ya, maknanya pada satah yang sama sahaja, lukisan ini. Okey, yang ketiga, kita ada ruang dalam yang memperlihatkan kesan perspektif dan mempamerkan. Ada ruangan hadapan, ruangan tengah dan ruangan belakang. Contohnya dekat sini, okey, ini adalah ruangan hadapan. Okey, pokok ni berada di ruangan tengah dan gambar yang dekat belakang ni, hutan-hutan ni, okey, berada di ruangan belakang. Okey, begitu juga dengan karya Ismail Mat Hussein ni, yang menggunakan cat air. Okey, ini adalah ruangan hadapan. Maknanya orangnya lagi besar. Okey, ruangan hadapan. Okey, yang ini adalah ruangan tengah, dan ini adalah ruangan belakang. Jadi ruang dalam maknanya dia menunjukkan macam tempat yang kawasan yang jauh, antara yang di depan dengan yang di belakang. Okey, apakah fungsi ruang? Kenapa ruang ini perlu dalam karya seni kita? Okey, jadi yang pertama, ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Contohnya dalam lukisan ini, okey, ini adalah lorong, dalam lukisan ini. Okey, makin jauh, makin jarak ni, maknanya dia buat lorong tu semakin kecil. Okey, sama juga dengan pokok ni, maknanya makin jauh pokok ni, makin jarak daripada yang depan ni, maknanya pokok ni saiznya makin kecil, dan warnanya juga makin dikaburkan. Okey, yang kedua, ruang dapat menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Okey, contohnya, okey, kita nampak orang ni berdiri dekat kan sebatang pokok kelapa. Okey, di belakangnya ada orang lain, seorang lagi. Maknanya kita tahu, okey, dua orang ni duduknya berhampiran, tapi orang ini duduknya agak jauh daripada orang dua orang ni. Lepas tu, okey, dekat dengan okey kapal ni. Okey, begitu juga dengan lukisan ni. Okey, kita tahu ruang ni dapat menampakkan jarak antara satu objek, di mana okey dalam ni, maknanya empat orang ni duduk dalam satu kumpulan. Orang ni telah kita nampak macam dah jauh jalan dekat sini. Okey, begitu juga dengan rumah ni, kita tahu dah rumah ini berada berhampiran. Okey, yang ini maknanya rumah ni jauh daripada kedua-dua buah rumah ni. Jadi maknanya di sini menunjukkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Okey, dalam lukisan ni juga tadi jelas ada ini adalah yang mempunyai hasil karya yang ruang dalam, iaitu ini depan, okey, yang ini menunjukkan belakang, yang ini kawasan tengah.
Okey, yang seterusnya fungsi ruang ialah ruang nyata membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Ya, maknanya okay, ini adalah karya seni, ya, bentuk arca. Jadi dia boleh dilihat dari pelbagai sudut. Kalau kamu duduk di sini, maknanya kamu akan nampak dia dalam bentuk yang berbeza. Kamu duduk dekat depan ni, okey, kamu nampak bentuk yang lain. Jadi maknanya kita boleh nampak karya ini dari pelbagai, boleh melihat daripada pelbagai sudut. Okey, apakah perkaitan ruang dan perspektif? Yeah. Okey, semua garisan perspektif akan bertemu pada satu titik pusat. Titik pusat ini kita panggil titik lenyap. Yeah. Okey, contohnya, okey, ini adalah garisan perspektif. Jadi, dia akan bertemu pada satu titik pusat. Jadi titik pusat ni dipanggil titik lenyap. Okey, jadi dalam karya seni kita, okay, kita ada satu titik lenyap, dua titik lenyap, ya. Yeah. Okey, jadi untuk di tingkatan 1 kita belajar satu titik lenyap dan juga dua titik lenyap. Yeah, jadi yang ini sebab macam contoh buat ruangan ni mungkin makin jauh, dia makin kecil ruang ni. Depan ni maknanya luas, dia makin kecil. Jadi maknanya lukisan ini menggunakan satu titik lenyap. Maknanya okay, dia ada satu saja. Maknanya makin jauh, dia akan makin kecil dan sampai satu tahap, dia akan sampai pada satu titik lenyap. Okay, untuk lakaran ini pula, dia menggunakan dua titik lenyap, iaitu satu di sini dan satu di sini. Jadi maknanya ada dua titik lenyap yang menampak, yang menampakkan hasil karya itu nampak seperti lukisan, maknanya nampak seperti gambaran yang betul. Okay, bagaimanakah kita boleh menghasilkan ruang? Apakah teknik yang kita boleh gunakan? Yang pertama, bila kita nak menghasilkan ruang, kita boleh menggunakan teknik perubahan saiz. Maknanya, contohnya, okay, bila orang ni berada paling dekat, paling hampir, maknanya kita lukis dia besar, okay, tapi maknanya macam orang ni okay, agak jauh, kita lukis saiznya kecil. Okey, begitu juga dengan rumah ni. Lagi jauh, maknanya kita ruangnya, lagi jauh ruangnya, jaraknya, saiznya makin kecil. Okey, yang kedua, kita boleh menggunakan teknik image terang dan kabur. Okey, jadi kat depan ni, okey, macam jelas. Okey, tapi maknanya di kawasan yang jaraknya jauh, okey, dibuat dengan kabur. Image-nya nampak kabur. Jadi, dah dapat menunjukkan ruang dalam pemandangan ini, dalam lukisan ini. Okey, seterusnya, teknik tindanan. Seperti yang dilukis oleh Zaliha Syahari, yang menunjukkan, maknanya bertindan-tindan lukisan yang dibuatnya. Garisan, warna. Okey. Yang seterusnya ialah perbezaan warna untuk menunjukkan ruang. Contohnya di sini, okey, warna yang kurang terang, yang ini warna yang terang, okey, ini warna yang gelap. Jadi bila kita tengok hasil karya ini, kita nampak ada ruang antara ilusi yang dibuat dalam lukisan ini. Dia menggunakan perbezaan warna. Okey, seterusnya boleh menggunakan teknik bayang-bayang. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh menghasilkan ruang menggunakan teknik reka letak grafik. Maknanya kita reka dulu untuk membuat lukisan tu, kita buat reka letak grafik. Nak letak apa? Dekat sini kita reka dulu. Okey, dan yang terakhir, kita boleh gunakan garisan perspektif. Okey, yang kita dah bagi tahu tadi,
Okey, ni maknanya dia menggunakan perspektif satu titik lenyap. Okey, jadi itulah teknik untuk kita menghasilkan ruang dalam karya kita. Okey, terima kasih kerana menonton. Okey, sekian.